Selamat datang di channel Ali tole kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara screenshot 3 jari di HP Oppo a16 Oke okay. Selain itu teman-teman bisa screenshot menggunakan tombol power dan juga volume bagian bawah memakai yang ada di bila samping cerdas bola bantu atau yang ada di bila status ya nih? Bisa menggunakan tiga jari. Nah, digeser, tarik ke bawah seperti ini. Bila belum aktif, bisa masuk ke pengaturan, lalu cari alat praktis, kemudian cari cuplikan layar. Nah, setelah itu, aktifkan gesek turun tiga jari. Oke, diaktifkan ya? Sudah diaktifkan. Kita coba lihat tutorialnya ya. Nah, seperti ini ya. Gesek tiga jari untuk screenshot. Oke. Ini untuk cuplikan layar sebagian. Tahan. Nah, seperti ini. Oke. Lalu untuk screenshot panjang ya, pengguliran. Tahan, tarik ke bawah. Oke tahan tarik ke bawah nah seperti ini ya pengguliran oke okay. oke okay, itulah cara screenshot tiga jari di HP Oppo A16 Sekian sharing tipis-tipis kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.